Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat channel Abu Syarif Hidayat dan keluarga besar Akar Emas Semesta dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga seluruh petani rempah ya, dan juga petani palawija yang dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan berkah sehat walafiat juga. Dilancarkan segala urusannya, diberikan kemudahan, kelancaran serta kesuksesan fiddini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Baik rekan-rekan sahabat channel Abu Syarif Hidayat, kali ini kita akan sedikit ya review dan juga sedikit interview juga bersama Kang Usasoni selaku koordinator Jawa Barat dan juga selaku Kang Jang ya, Kang Jang selaku penanggung jawab ya penanaman ataupun budidaya jahe merah yang kita lihat ya seperti lautan karung yang sangat luar biasa sekali, otomatis memiliki treatment yang sangat luar biasa. Jadi rekan-rekan jangan di skip ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kang Sasoni dan juga Kang Jang, yang mana kita selaku pelaku daripada budidaya jahe merah pastinya membutuhkan ilmu yang sangat-sangat penting kiranya kita miliki untuk sebagai kelancaran ya di dalam budidaya jahe merah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ya. Nah, rekan-rekan sahabat channel Abu Syarif Hidayat ya. Saat ini kita berada di dalam kondisi penghujan ya. Jadi curah hujan sangat luar biasa yang memiliki dampak sangat luar biasa terhadap awal mula dalam pengadaan media dan juga mulai pindah tanam dan sebagainya. Maka ini sangat-sangat berpengaruh. Sedikit informasi dan juga sedikit pengalaman kami di musim penghujan ini sangatlah sensitif khususnya untuk tanaman, karena tanaman memang harus mendapatkan perlakuan yang layak ya. Ketika pindah tanam dari semaian, maka media juga harus matang ya kan, dan juga dalam keadaan sehat agar tidak mengalami stres akar dan sebagainya. Perlu kita sama-sama ketahui ya bahwasanya di musim penghujan ini juga rentan ya, sangat sering sekali terjadi ya proses ya, yang mana proses di mana tanaman kita terkena hama dan penyakit. Ini sangat-sangat sensitif sekali tanaman kita terserang hama dan penyakit. Maka dari itu dalam tahapan awal perlu kiranya kita mematangkan media agar kiranya kita lebih mengantisipasi terjadinya hama dan penyakit, terinfeksi hama dan penyakit daripada kita mengobati, karena ketika kita mengobati itu sangat sulit ya untuk tanaman kita. Maka dari itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Maka perlakuan apa yang harus kita antisipasi, nanti insya Allah kita juga bakal dapat nih treatment ataupun teknik dari Kang Sasoni dan juga Kang Jang di dalam mengelola lautan karung ini ya, lautan karung budidaya jahe merah ini bagaimana treatmentnya. Yang pasti sedikit saya informasikan bahwasanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu di musim penghujan ini juga banyak sekali nutrisi-nutrisi yang terurai ya, dan juga bagaimana cara pengelolaan ataupun perawatan tanaman jahe merah di media karung di saat musim penghujan seperti ini, karena harus balance dan harus stabil nutrisi mensupport daripada kesuburan tanaman kita. Ketika memang hujan turun apalagi curahnya sangat besar ya, intensitasnya luar biasa, ini akan sangat cepat mengurai daripada nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam media tanam jahe merah ataupun media tanam tanaman-tanaman lainnya. Maka kita sebagai petani harus mengetahui ya lebih detail lagi memperlakukan tanaman dengan baik, karena mereka butuh makan dan minum. Jadi kebutuhan makanannya harus cukup, kebutuhan minumannya juga harus cukup, nutrisinya harus cukup, sehingga metabolisme. Jadi kalau manusia kan imun ya, kalau tanaman metabolismenya tuh kuat ya, sehingga tidak mudah terserang hama dan penyakit. Nah, perlakuan di dalam pengadaan media itu memang harus benar-benar diantisipasi. Jadi rekan-rekan, pengocoran pestisida yang dilakukan di sini lebih awal daripada ketika mulai masuk pindah tanam. Jadi rekan-rekan kalau bisa pengocoran pestisida itu harus dilakukan ketika media sudah ada di dalam karung sambil menunggu pindah tanam ya. Berapa lama yang harus kita tunggu ketika kita sudah mengocor? Ingat, mengocor bukan menyiram, karena kalau menyiram itu biasanya ada di permukaan aja. Jadi kalau dikocor dia bisa larut ke permukaan paling dalam. Sehingga
larva ataupun telur-telur daripada bakteri ataupun hama itu juga sudah mulai terbunuh, sehingga tidak ada produktivitas ataupun perkembangan dari calon-calon bakal bakteri jahat ataupun dari calon-calon bakal hama dan penyakit yang lainnya, sehingga ketika kita melakukan pindah tanam, media sudah siap dengan kesuburannya gitu. Jadi kita harus melakukan pengocoran pestisida nabati, ingat jangan pestisida kimia ya rekan-rekan, pestisida nabati ya, yang organik, sehingga akan sangat menjaga kesuburan si media tersebut. Baik ya Kang Ustadz dan Kang Yang, ini sangat luar biasa sekali, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ataupun sharing tentang pengalaman di dalam mengelola ya lautan karung budidaya jahe merah ini. Nah ini saya ada sedikit pertanyaan ya, ini sangat berani sekali ya menjadi salah satu pengelola dengan begitu banyaknya, kita mengelola 200 karung aja luar biasa Kang Sad. Ya, Kang Jang. Ini kayaknya target berapa? 55 ribu. 55 ribuan. 55 ribu karung. Luar biasa, dan insya Allah akan menambah. Insya Allah. Luar biasa rekan-rekan. Belum istirahat ini. Belum istirahat. Istirahat dulu. Istirahat dulu baru garap lagi yang lain. Oh, luar biasa sekali ya. 55 ribu ya, ternyata ini bukan jumlah yang sedikit, ini banyak banget nih. Nah, pastinya kan ada persiapan ya. Man arafa bu'da safari ista'ada. Siapa yang apa tahu jauhnya perjalanan, pasti akan ada persiapan. Jadi, persiapan apa nih ya Kang Ustaz, Kang Jang, di dalam mengelola budidaya lautan karung jahe merah ini? Ya, jelas persiapan media nomor satu ya. Media ya? Persiapan media, karena untuk mencukupi kebutuhan 55 ribu kan, wih ternyata kendalanya luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi sampai kita cari-cari dengan panjang ini kan ke agro peternakan juga kita pesan gitu ya. Untuk kohe, untuk polybag juga akhirnya jadi kita produksi sendiri gitu. Produksi sendiri ya. Misalnya kita dengan satu produsen nggak cukup gitu ya. Apalagi jadi, dengan target 55 ribu itu ya. Ribu dan kan, harus terkejar dengan target sekian-sekian hari. Sekian, ya. Sekian hari, sekian bulan kan ini luar biasa. Jadi, luar biasa. Tentu banyak persiapan yang harus kita ekstra dan jadi ilmu insya Allah semuanya dari luar pengalaman biasa ini gitu ya. Oke, 55 ribu karung, luar biasa. Dari Kang Jang ya. Sama jadi untuk persiapan pertama ya tentunya lahannya ya. Lahan ya, ya. Untuk mencukupi 54.000 artinya kalau kita sesuaikan SOP 1 meternya 6 batang berarti 6 batang. Berarti 54.000 teh berarti hanya 1 hektar aja di hamparannya gitu ya. Betul, gitu. Jadi kenapa kita berbicara 55.000 yaitu untuk tahap 1 hektar. Tahap 1 hektar. Tapi kita penanaman tentunya istilahnya enggak serentak semuanya gitu kan. Gitu. Bertahap ya. Bertahap gitu ya. Di samping itu juga sebelumnya kita itu harus persiapan yang tadi itu ya medianya, bahan bakunya kita kontrak dulu ini. Untuk 54 bukan main-main nih. Kalau kita ambil kohe sapi aja berebut satu ya? Kampung ini satu kampung peternak sapi kita booking semuanya. Gitu. Ini belum ke rumah-rumah akekah nih rekan-rekannya Pak Ustadz di booking semua kan, di booking gitu. Semua ya, ya, gitu. Ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, manfaat juga yang mana biasanya si peternak ini limbahnya ini kan menjadi momok gitulah ya, dibuang-buang begitu saja karena dia itu kan arahannya cuma ke daging ya, ke kambing, sedangkan kotorannya kohenya kita butuh kan gitu. Oh iya, jadi saling menguntungkan gitu. Bisa ya. Begitu juga ini polybagnya ya, yang mana polybagnya dulunya di sini udah terkenal. Polybagnya ini untuk bahan tanaman buah-buahan. Oh iya, banyak tanaman buah-buahan dan hias juga di sini ya. Makanya untuk polybag ini mungkin daerah sini udah nggak asing ya. Dan kualitasnya juga memang udah pasti udah terbaik lah, lah ya, gitu ya. Karena udah teruji dulunya di buah tadi kan gitu. Masya Allah. Dengan adanya jahe merah ini, si produsen ini tambah berkah nih, pesanan kita semakin banyak kan, malah sampai kewalahan maksudnya. Kita di musim pandemi ini alhamdulillah dengan adanya AIS ini mungkin di daerah ini menjadi bertambah ya tenaga kerjanya, mungkin lumayan lah produsen. Peternaknya juga berkah, kan gitu, produksi semuanya. Polybagnya juga, betul, atau karung pun berkah. Bisa membantu juga mata pencarian orang SDM-nya juga. Ya Allah, kita ya Allah. Aja di sini punya pekerja yang biasa rutin setiap hari. Ini ada 6 orang. Oh, ada 6 orang ya pekerja.
sebetulnya tiap hari. Tiap hari. Tapi ini sebetulnya idealnya ini harus lebih dari 6. Harusnya ya. Untuk 1 hektar. Harusnya 15 orang. Iya, tadi saya lihat juga ada yang sedang apa ngarungin. Terus juga ada yang masukin media fermentasi, bersihin gulma juga. Waduh. Nanti ada penyiraman juga ya. Ada penyiraman. Nanti orangnya beda lagi nanti perawatannya, ada yang perawatan. Nah, ini pengelolaan SDM luar biasa ya. Terus kemudian ini juga nanti setelah itu ada penyediaan lagi media baru gitu ya, untuk pengolahan kembali gitu, fermentasi lagi ya. Gak berhenti, jadi estafet ya. Selesai ini dimasukin ke media karung, kita panjang udah nyiapin lagi buat tahap berikutnya, fermentasi lagi untuk pemenuhan kebutuhan 55.000. Paling berhenti pas lagi tidur aja. Gak mungkin kerja sambil tidur. Ini luar biasa sekali. Nah, ini dengan apa sih namanya pengelolaan 55.000 karung nih, apa namanya treatment ya di dalam pengelolaan tadi kan ada SDM ya kan. Nah, bagaimana dengan perawatan ya? Apakah ada treatment khusus seperti POC apa nih? Jadi yang jadi POC unggulan di sini, terus dan juga pestisida nabati mungkin bisa sharing sama rekan-rekan karena banyak sekali di lapangan ya rekan-rekan juga ya namanya nggak cuma petani jahe merah nih ya, cabai ya, petani-petani lain mengalami ya serangan hama dan penyakit yang sangat luar biasa. Otomatis kan Ustaz, kalau misalkan ada teridentifikasi hama di dalam budidaya ini, ada beberapa karung kan cepat banget tuh nularnya nih. Ini bagaimana antisipasi tersebut kan? Bagaimana Ustaz? Ya kalau di sini yang awal-awal kita tahap kedua ini benar-benar kita benar mematangkan daripada media untuk media jahenya. Jadi si benar-benar dengan kaya lah. Istilahnya kalau di sini mah ini pupuk mewah teuing cenah gitu kan kalau kata petani di sini. Mewah lah ya. Jadi memang kita untuk menjaga nutrisi 1 sampai 3 bulan ke depan kan makanannya benar-benar tercukupi gitu ya. Nah, baru dari bulan-bulan itu kita pun sih beberapa buat di sini dari kohe kambing yang kita rendam, terus juga campur dengan urin kelinci, ada juga cacahan daripada daun kipait gitu ya. Kita sudah buat itu dan itu kita kocor per seminggu 2 kali, iya. 3 hari sekali lah kita kocor dengan dosis yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi pekerja memang sudah biasa kalau hari Selasa dia kocor POC gitu kan, nanti nyambung lagi di hari Sabtu dia ngocor lagi kayak gitu. Itu per 3 hari sekali untuk menjaga ya kesehatan juga buat tanaman jahe gitu. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah masih banyak sih yang lain yang harus kita buat ya, dalam rangka untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ya mudah-mudahan ada rezekinya buat kita semua. Amin. Ikhtiar mah gak berhenti, insya Allah panjang juga, bukan bertani yang 1, 2, 3 tahun tetapi sudah puluhan tahun. Waduh, luar ya, bahkan biasa. Saya juga banyak belajar dari beliau ya. Kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk 55.000 ini kan. Jadi benar-benar untuk POC sudah kita siapkan semuanya, dan akan kita aplikasikan untuk tanaman jahe di sini gitu ya. Sebagai perawatan nanti. Sebagai perawatan. Untuk nanti. Siklus perawatannya seperti apa, Tad? Siklus perawatan ya ini aja. Setiap minggu ya kocor ya. Dikocor ya. Apalagi di masa vegetatif seperti ini kan. Iya, masa vegetatif dari 1 sampai 4 bulan ini kan kita harus terus di ini ya. Dijaga gitu ya. Dijaga ya untuk kesuburannya ya. Betul, apalagi dengan curah hujan yang tinggi kayak gini kan lumayan jadi asam ya. Plus lagi semakin hari kan semakin banyak tunas, otomatis kebutuhan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Betul. Ya kan, jadi ketika kita asumsi beberapa ppm di dalam bulan pertama ketika tumbuh tunas, ppm harus dinaikin sedikit-sedikit sampai masuk masa generatif. Ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan Kangjeng nih treatment selain dari Kang Ustadz? Ini sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan. Gimana Kang? Cuma menambahkan aja sedikit mungkin ya. Jadi di tawadu sini sekali beliau. Jadi gini, jadi kalau ini pengalamannya sama aja mungkin cara penanaman tanaman di mana-mana juga sama. Jadi untuk perawatan juga mungkin kita tidak bisa istilahnya ditentukan di awal atau konsepnya misalkan di awal ditentuin enggak. Jadi lebih kepada kalau kita
dilihat dulu kondisinya kan gitu. Iya, betul. Nah, ini yang mempengaruhi, alam juga mempengaruhi karena curah hujan tinggi. Itu kalau tadi dibilang seminggu dua kali mungkin itu di musim hujan. Kalau di musim kemarau-nya mungkin kita kurang enggak masalah kan gitu. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi hujan tinggi tadi gitu kan. Nanti siasatinya dikocor lebih sering lagi kan gitu. Lebih sering lagi. Nah, gitu. Tetapi kalau memang kondisinya mungkin lagi baik, lagi normal, misalkan curah hujan nggak tinggi, artinya lihat perkembangannya ada pertumbuhannya, kalau udah bagus ya tentunya nggak usah lagi pakai tambahan yang lebih lah gitu ya. Tetapi kalau rutinitasnya itu pasti. Tetapi beda halnya kalau memang diakibatkan oleh alam, misalkan dengan hujan tinggi, itu tentunya kita harus upayakan apa yang lebih gitu loh. Kalau di kimia itu kan kalau hujan tinggi sayuran tuh pakai obat penyumbur. penangkal ini penangkal daun ya. Oke, yang penangkal petir. Penangkal daun supaya enggak terlalu basah gitu. Obat serbuk itu yang ada dari, ya? Dari yang kimia itu yang disemprotkan itu yang. Nah, jadi gitu. Dia netes langsung biar lah. Netes seperti itu. Tapi kan ini mah organik ya gitu ya. Iya, betul. Jadi enggak bisa begitu. Tapi ini mah mungkin lebih kepada mungkin ini penjagaan gimana caranya supaya si hama-hama ini binatang ini nggak hinggap seperti yang tadi serangkan sama Pak Sarip. Betul sekali kan gitu, lebih kepada penjagaan gitu. Penjagaan. Jadi mengantisipasi. Gitu. Nah ini berarti memang benar adanya jahe merah ini memang perlu perlakuan khusus. Betul. Jadi perlu diperhatikan ini yang dimaksud jahe adalah tanaman. Tanaman juga adalah makhluk hidup yang memang membutuhkan perhatian, belayan khusus ya, agar kiranya ya mereka benar-benar terperhatikan kebutuhannya, sentuhan terus hangat. Keadaannya, ya sentuhan hangat yang luar biasa. Nah pastinya Kang Jang, kita kan ada perlakuan khusus ya. Bagaimana kita mengetahui secara visual ataupun secara realnya jahe merah ini benar-benar membutuhkan nutrisi, apalagi ya, tadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kesuburan tanaman seperti cuaca, mau kemarau ataupun hujan ya, ataupun serangan-serangan hama yang memang juga kita nggak tahu dari mana datangnya, apakah dari lokasi, apalagi musim hujan, akan sangat mempengaruhi kedatangan hama ya ataupun penyakit ketika memang medianya lembab. Nah bagaimana cara Kang Jang mengetahui ya keadaan media itu dalam keadaan tidak baik dan dalam keadaan baik-baik saja? Ya, di mungkin ada alat pH tanah atau ada apa gitu. Ya, betul. Di samping kita cek pH-nya, kalau perubahan cuaca tentunya pH kita cek berapa yang dibutuhkan gitu. Untuk kemudian untuk mensiasatinya secara bagaimana ya? Tentunya kalau terlalu lembab kan itu biasanya jelek, itu mengakibatkan jamur. Tentunya kita dikasih kayak dolomit dan segala macam gitu ya, kapur untuk pH tanah dan segala macam. Dan memang kalau dilihat daripada kondisi fisiknya tanaman itu biasanya dia memberikan sinyal, biasanya pertumbuhan di daun kelihatan daunnya dari tuh, daun ya. Ya, daunnya tuh enggak segar gitu, ada menguning. Nah, di sini kayak mengkuncup nah, gitu, menguning nah, gitu, menggerintil ya. Apalagi lebih kepada fisik kelihatan kalau binatang itu ya menetas, bertelur di situ, kemudian si daun bisa bercak gitu. Nah ini artinya sebelum binatang ini datang, nah seperti tadi bagaimana kita harus menyiapkan obat supaya dia tidak mau hinggap di tanaman tersebut. Pastinya obat organik. Organik ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini pengalaman daripada dari Kang Jang mengenai wawasan dalam penanggulangan hama dan penyakit, dalam mengidentifikasi penyakit, terus juga bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengenai ketidaksuburan daripada tanaman. Alhamdulillah ini ilmu yang sangat luar biasa pastinya Kang Jang ya, Kang Sasoni. Yang selanjutnya adalah ini kan penanaman banyak banget nih ya kan. Nah tadi kan Kang Ustaz menyampaikan sedang membangun rumah produksi hasil panen nanti, panen jahe merah ini ya kan. Yang mana alhamdulillah juga setelah disupport tadi, kemarin-kemarin juga sudah apa namanya kita survei ke rumah produksi ya kan. Di sana sudah disiapkan yang insya Allah akan membuat produk powder jahe merah yang siap saji, terus juga ada
apa sih namanya, original, iya, atsiri juga, minyak asiri, ya, minyak asiri juga. Ini luar biasa sekali nih. Nah, apakah ini menjadi salah satu keyakinan Kang Sasoni dan Kang Jang di dalam pengelolaan 55.000 karung ini, ya, budidaya jahe merah ini? Insyaallah ini, aduh, luar biasa ya kalau kita ceritakan. Jadi kerja keras ini mudah-mudahan bisa berasa juga buat para petani yang lain, ya. Amin, amin. Karena ya saya sebagai Korwil Jabar di sini yang diamanahi oleh Kang Sarip di pusat juga, ya jelas kita harus memfasilitasi bukan hanya sekedar edukasinya, penyuluhannya, penyiapan bibitnya, polybag dan lain-lain, tapi saat mereka nanti pasca akan prapanen, itu kita bertanggung jawab untuk menampung hasil panen mereka. Dan salah satunya bukan dalam bentuk rimpang basah saja, tetapi kita akan olah semua dari hasil panen para petani ini dalam satu home industry yang akan kita garap saat ini. Alhamdulillah ya. Dan sekarang sudah ada lokasinya untuk home industry, juga mesin sedang menunggu kedatangan dari Jakarta, insya Allah. Kira-kira proses biaya berapa tuh, Kang Ustaz? Kalau boleh bocoran nih, biar teman-teman juga apabila ingin memfasilitasi. Saya sampaikan gitu tadi. Oh, boleh, nggak apa-apa. Garasinya. Biar nanti terbuka juga, biar teman-teman yang lain, khususnya para koordinator yang lain juga nggak boleh kalah aktif dan kreatif ya di dalam fasilitasi mengangkat nilai jual hasil panen para petaninya nanti. Ya, kurang lebih dari pengadaan mesin kita kurang lebih ada 4 unit ya. Jadi dengan sewa tempat itu 165 jutaan lah. Masya Allah. Belum lagi alokasi untuk beli bahan baku nanti. Beli bahan beda baku, lagi ya? Itu beda hanya lagi untuk alat ini aja ya. Bahan baku dari AS ya pastinya. Dari AS semua aja insya Allah. Insya Allah nih. Jadi AS ini yang memberdayakan apa pelaku-pelaku home industry ataupun pelaku skala industri sekalipun untuk bisa menyerap hasil panen para petani ke apa kelolaan akar semesta. Jadi enak. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Karena kontinuitasnya ada, kuantitasnya ada, kualitasnya ada, sehingga produk yang dibuat dari hasil panen para petani AAS ini bisa terjamin mutunya. Yang pasti organik, sehat untuk dikonsumsi. Masya Allah, Rabbi. Dan ini terakhir nih, ya, hikmah dan pelajaran apa nih? Pasti kan ada kendala. Ini butuh perjuangan, pengorbanan besar lah di dalam mengelola 55 karung media dalam budidaya jahe merah. Apa hikmahnya nih, Kang Jang, Kang Sasoni? Biar rekan-rekan juga kan benar-benar mengatakan, oh ini loh beratnya, tapi enaknya seperti ini, hikmahnya seperti ini. Apa nih? Boleh Kang Sasoni dulu? Ya, hikmah dari awal kita bergelut di sini di agro ya, dengan kapasitas yang cukup besar ini, jelas ini hikmah buat kita, menjadikan pelajaran, menjadikan kita matang dalam setiap perhitungan. Masya Allah. Ya, jadi perhitungan dari biaya, modal, juga waktu pokoknya luar biasa banyak sekali. Dan banyak hikmah juga kita bisa berbagi di sini ya. Dan bisa tidur nggak? Insya Allah. Itu pertanyaannya. Ini luar biasa banget. Estimasi berapa ratus juta kamu tadi? Estimasi biaya, maksudnya estimasi biaya? Kurang lebih 800 jutaan lebih. Masya Allah. 800 juta. Ya, sedikit-sedikit kurang tidurnya, rada soknya itu. Lihat nominal 800 juta. Benar-benar harus dijaga amanah dan tanggung jawab, ya kan? Pengaturan ini itunya, ya Allah, itu hikmah luar biasa. Itu betul-betul. Jadi kita benar-benar dapat pelajaran terbaik ya. Betul. Luar biasa Kang Ustaz. Ini ya, top markotop pokoknya bin kotop. Mesti wajib dengan amanah ya. Ketika dihadapkan dengan uang yang besar dititipkan gitu kan. Tapi yakin enggak Ustaz, dengan modal yang besar hasilnya akan lebih besar. Amin, insyaallah ya. Apalagi dengan treatment yang tadi kita dengar ya. Kalau misalkan 55.000 itu ya pahitnya misalkan 2 kilo aja. Ya kan? Tapi harapan besar mudah-mudahan 100 kilo per karung. Amin, kan namanya harapan enggak apa-apa ya. Yeah. Kalau realitanya misalkan pahitnya 2, 3, 5 kilo mah ya alhamdulillah banget itu. Yeah. Luar biasa, insyaallah perjuangan yang besar akan besar juga. Karena sesuatu yang besar memang harus dimulai dari yang kecil.
Betul, apalagi dengan kecil. Niatan dan semangat yang besar, pasti akan besar juga ya. Besar apanya tadi? Besar income-nya tadi. Amin, amin, barokah dunia wal akhirat. Iya. Nih, kalau Kang Jang gimana Kang Jang? Ya. Kalau dari saya mungkin Anda sementara ini hanya saya lihat yang bisa dirasakan untuk sementara ini baru di 2 poin aja dulu. Wede. Ya. Yang poin pertama dari ilmu. Poin-poin yang banyak yang lain ya. Betul. Yang pertama ilmu. Ilmunya. Ilmunya berarti kita lebih mendalami karena tertantang kita penanaman, artinya kita ini tertantang. Lebih mendalami bagaimana caranya dan gitu. Karena ini bentuknya kan tanggung jawab nih. Tidak boleh gagal kan gitu. Ya, betul. Artinya kita ini benar-benar gitu kan mengupayakan dan mengusahakan. Ya, itu yang pertama ya, ilmu ya. Yang kedua ini hikmahnya adalah untuk ini di masa musim seperti ini masalah lingkungan kita, tenaga kerjaan gitu ya. Atau misal keberdayaan daripada yang selama ini mungkin orang lain banyak PHK, malah yang udah kerja jadi nggak kerja. Kita jadi dibalik. Kita kebalik ya. Nah itu mungkin. Malah nyari pekerjaan. Ya. Mungkin lah begitu. Ya Allah. Mungkin poin-poin yang selanjutnya nanti ngikut. Ya. Jadi ilmu dan juga keberkahan ya. Orang lain di masa pandemi ini adalah musibah, kalau kita adalah berkah. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Kang Sasoni, Kang Jang, terima kasih banyak. Dan juga seluruh viewers ya, penonton setia yang gak di skip, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu terbaik dari Kang Sasoni dan Kang Jang, yang mana ilmu inilah yang paling akan berpengaruh terhadap budidaya kita. Treatment-treatment dari pengalaman rekan-rekan yang sukses inilah akan menjadi pelajaran terbaik buat kita, karena experience is the best teacher. Ya, pengalaman adalah guru terbaik buat kita. Maka dari itu kita harus mengambil banyak-banyak pengalaman terbaik dari rekan-rekan terbaik kita untuk kita bisa ikut aplikasikan di dalam budidaya ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu ya rekan-rekan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita pamit dulu ya. Apabila ada salah dan hilaf apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan sama-sama dimohon kan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga bagi rekan-rekan yang memiliki pengalaman di dalam budidaya jahe merah, silahkan share di kolom komentar agar kita bisa dan juga senang ataupun gemar berbagi, karena kita semuanya adalah makhluk Allah yang tidak jauh akan salah dan hilap. Al-insanu makanul khotawanisyan, ya ini manusia tidak jauh daripada salah dan hilap. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita pamit undur diri dulu ya Kang Jang, Kang Sasoni. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.